What's up guys, selamat datang di video terbaru kali ini bersama gue Piu. Gue Nanda. Dan di video kali ini, kita akan ngeprank lagi guys. Prank apa? Ya. Jadi kita kali ini tuh akan reaction Nan. Tapi di sini kita nggak berdua aja Nan. Terus? Kita sama siapa? Mungkin kalian udah lihat di thumbnail ya. Tapi ini dia jeng jeng jeng. Jadi kalau misalkan reaction itu yang sendiri berdua atau berapa orang, kita saat ini langsung sekeluarga guys. Dan kita lanjut aja ke reactionnya. Jadi kita mau ngapain kan? Kita mau prank lagi ya. Nah sekarang kita mau buat tato. Gue tuh paling diomelin kalau misalkan gue itu pakai tato kan asli. Asli beneran. Oh biar barbar aja palingnya. Dicoret dari kakak. Nah ini cuplikan kecil aja ya, jadi buat pemanis di depan video. Aduh, gak enak. Tenang. Ini belum habis. Itu baru cuplikan awal. Cuplikan awal aja udah ketawa, guys. Nah, di sini kita lihat, guys. Jadi, kalau kita bisa klik di atas ini, tapi setelah nonton video ini ya, guys. Jadi kita mau apain nanti? Kita mau prank lagi, guys. Ada yang nggak kelihatan? Kelihatan. Kayak tertekan, dia nggak bisa kalau kayak ada kuncang gelancingan, jadi dia bakalan heboh sendiri kalau misalkan ada sesuatu yang membuat dia panik gitu guys. Nah sekarang kita mau buat tato. Ini tato ini kayak asli. Kita mau ngeprank biar barbar aja. Gimana reaksi nyokap gitu? Ya. Jigong semua itu. Karena gua tuh paling diomelin kalau misalkan gua itu pakai tatonan asli. Asli beneran. Oh, biar barbar aja palingnya dicoret dari kakak. Jadi tuh gua malam ini gua enggak balik ke rumah ibu gua, guys. Jadi gua nginep di rumah saudara gua. Ini makan dulu aja. Nah, sebenarnya ini mah tato ini dipasang itu ada sedikit reject di mana ya Nan ya. Kita tatonya itu ada sedikit kayak kelupas gitu. Enggak ada otak gitu ya. Emang yang mata mandar ya? Kita berdua. Bisa. Ambil tato ini itu i. Bukan masang di sono. Agak. Tapi kayak tato benang ya. Iya. Woi. Makin galak. Kayak gambar tempel ya? Ya sih. Enak kan? Udah tinggal kering aja. Enak jalanan ya gitu. Iya, nanti sih orang nanti lah juga geli. Anak di jembatan itu bawa jembatan. Nah jadi kali ini nih Opin nelfon Alba mah. Iya. Halo. Kamu di mana? Bos. Enggak ada otak nih, enggak ada otak. Enak gaya, enak gaya nih ya. Lu tetap datang aja, enggak apa-apa. Lu pura-pura marah kayak lu ketawa-tawa enggak apa-apa. Jadi di sini Opi tuh nungguin mama mah dari sore, tapi mama enggak datang. Makanya tadinya pengen enggak ngeprank sama Alba, jadi ngeprank sama Alba. Jadi nanti kalau misalkan mama itu, oke? Serius, jangan garing gitu lu. Iya. Kayak udah sering, ya. Ya datang.
Ya mama ya aku enggak makan. Ya mama. Satu lah. Kotak kali ya. Anda lapar dong Anda. Lihat dulu. Jadi ini adalah first ya guys. Jadi ini adalah first dimana ibu gua atau keluarga gua ini ngelihat video prank gua ini. Si Ropi juga kayak sampai lagi gitu. Ya tuh curiga lah. Nama heboh banget sih. Curhat. Masih level 3 main dia. Ini Elva. Iya. Elva juga enggak guna. Enggak guna nih. Ramon,
Kalau cuma telepon ada di mana enggak? Nah, lu enggak ada apa-apa. Kalau mah ada kita malu banget karena banyak ada orang tuh di depan itu pada ngeliatin. Nah, makanya kenapa diem-diem tuh, kenapa pintunya itu kadang-kadang gue tutup. Nah, karena di depan banyak yang ngeliatin. Ngeri itu, ngeri banget. Lo biar mama. Lo juga tau gak lo? Pasrah. Kamu yang mau. Dan lo berdua namanya. Pergi. Masih Elba ini. Pergi. Thank you.